Setelah memperoleh data awal terkait CSR PT Brokol dari DPRD Brau, rombongan Komisi C DPRD Kutai Timur kemudian melanjutkan kunjungan kerjanya ke PT Brokol. Dalam pertemuannya dengan PT Brokol, DPRD Kutai Timur mempertanyakan terkait besarnya nilai CSR PT Brokol jika dibandingkan CSR PT Kaltim Primakul. Lalu, atas dasar apa kemudian besaran nilai CSR PT Brokol tersebut ditetapkan? Bagaimana jawaban PT Brokol terkait hal tersebut? Tentu saja sangat menarik untuk kita juga ketahui. Saudara, saksikan liputannya. Sampai hari ini, dengan produksi terakhir kisaran 56 atau 60 juta ton, dari saya ingat persis dulu masih 30, itu CSR-nya per tahun 5 juta dolar. Konsisten jadi 5 juta dolar. Nah, sementara kami mendapat informasi dari konfirmasi. Jangan sampai ini cuma pemberitaan, kisaran 16 juta dolar total. Cukup jomplang antara 16 juta nanti dikonfirmasi dengan 5 juta dolar fix tadi. Itu 5 juta dolar sekitar kadang-kadang 60 miliar ya kita lihat. Jadi kalau menurutkan kecil banget, dilihat dari produksi KPC dan luasan wilayahnya. Terutama dari sisi produksi mereka yang kami pikir yang terbesar ya, di Indonesia. Jadi harapan kami memang kami akan berjuang nih bisnisnya KPC ini supaya nambah-nambah lah, paling tidak sama lah. Jadi dari 5 juta dolar ini bisa jadi 16 itu bagaimana? Apa yang kami mau cari tahu? Saran-saran apa aja ini sebenarnya harus beri Pak Ketua. Jadi kita harus informasi pandangan dari korporasi ini terhadap politik ya, terhadap pemerintah dan DPR itu harus bagaimana supaya ada harmonisasi Pak antara perusahaan dengan pemerintah supaya lebih mendorong untuk meningkatkan nilai CSR-nya. Nah, saya kira bisa dibantu masukan dari perusahaan ya, Pak. Apa kiat-kiatnya? Mungkin kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, Bapak-bapak mungkin mendengar bahwa kami dari sisi budgetnya cukup besar. Itu sebenarnya menurut kami sangat relatif karena sangat tergantung dari berapa jumlah kampung yang didampingi. Memang pemerintah tidak ada acuan Pak, berapa besaran dana CSR masing-masing perusahaan. Kesulitan Pak, berapa masing-masing perusahaan per tahun harus berapa? Apakah sesuaikan dengan produksi? Ternyata tidak diperoleh Pak acuan itu. Semua beda-beda. Nah, kami Pak mempunyai model batubara yang itu sudah anugerah Tuhan ya. Nasibnya Brokol Pak, batubaranya tipis, tapi keliling Pak di 3 kecamatan ini mutar. Sehingga mutar di 2 sungai yang jadi ada Sungai Kelai dan Sungai Sedang. Semua kampung yang ada di hulu sungai itu merupakan dampingan kami. Dan dalam membuat program, kami selalu berkonsep bahwa harus tepat sasaran dan memang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga apa yang diperlukan oleh masyarakat dengan 47 kampung tersebut, itulah yang akhirnya mendorong kami untuk berapa biayanya. Jadi bukan dibalik Pak, bukan biayanya dulu terus ini enggak. Jadi rencananya dulu ya, jadi kami identifikasi program untuk masing-masing kampung. Kalau sedikit bisa jadi Pak sedikit, karena terus untuk apa? Dan kan kita bicara program, bukan bicara
besar, dan kalau bangunan kita bangun terus ternyata tidak diperlukan kan juga terbanjir. Jadi betul-betul program yang tepat sasaran yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, itu pun kami juga ada keterbatasan karena harga batubara kan berubah timbang. Begitu kami mempunyai program banyak, itu IPA yang mengalami, itu IPA sama Pak Oras, programnya banyak Pak. Nah, itu juga kami sesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kita menentukan CSR itu benar-benar apa sih yang dibutuhkan dalam barang kebutuhan di masing-masing. Jadi bisa aja kalau A tahun ini besar, tahun B kecil, bisa aja tahun berikutnya kalau B yang besar, kalau A yang kecil. Karena memang benar-benar kita lihat program yang benar-benar dibutuhkan oleh kampung itu. Jadi bukan diinginkan, gitu, Pak. Istilahnya bukan diinginkan, tapi benar-benar program yang dibutuhkan. Tapi kita kedepannya sesuai dengan RIPPM. Sekarang kan semua perusahaan tambang harus menyusun RIPPM, Pak. Dan kebetulan Kalimantan Timur tuh itu blueprintnya pertama ya. Provinsi yang lain saya nggak tahu, saya belum kali. Sudah menyusul beberapa, tapi Kalimantan Timur sudah ada. Jadi kita menyusun program itu berdasarkan rencana induk. Nah, rencana induk itu terbit itu disesuaikan dengan rencana induk provinsi. Kemudian berdasarkan social mapping yang dilakukan di kampung-kampung, Pak. Jadi benar-benar apa sih yang untuk berapa tahun ke depan itu kampung itu perlu apa aja gitu. Nah, itu garis besarnya sih, Pak. Jadi kalau nyatakan besaran itu memang nggak ada, Pak. Tidak ada aturan yang mengatur harus sekian, nggak ada. Cuma kita kebetulan mungkin ya brokol itu tambangnya itu kayak begitu gitu, jadi keliling. Makanya kita kampung dampingan kita tuh 47 kampung, Pak. 47 kampung yang kita support jadi. Di dalam perda DCSL sendiri sekarang tidak menyebutkan nominalnya. Hanya disebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan kegiatan DCSL tadi. Di terus besarannya seperti apa tidak disebutkan di situ. Kalau DCSL ini kan sebenarnya kalau kita di dalam muslim ini kan sunat wajib lah, Pak. Wajib, ya wajib, tapi nominalnya tidak disebutkan. Sunat ya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, masalah juga, Pak. Hubungan kita dengan stakeholder, dengan masyarakat kampung, dampingan, dan lain. Media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Media online. Selalu membangun.